Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. al-mahbubat wal ahibba rahimakumullah. Pada video pembelajaran ini kita akan melanjutkan kaidah yang kedua pada Adarsu Asani yaitu al fi'lu wal harfu jadi sahabat pembelajar dimanapun anda berbahagia kita masih berada pada kaidah al kalimah wa anwa uha pada buku daras al arabiyah lil jamiah islamiyah hukumiyah pekalongan jawa lusto karena Pembagian kalimat sebagaimana pertemuan sebelumnya ada tiga Dan pembagian pertama telah dibahas yaitu kata benda atau kalimat isim Maka pada kali ini kita akan membahas Pembagian kalimat nomor dua dan tiga yaitu Alfi'lu kata benda wa harfu kalimat harf Baik, masuk ke halaman sembilan Silakan dibuka bukunya. Al-Qa'idatu al-Fi'lu wal-Harfu Kaidah Nahwiyah atau grammar bahasa Arab Ada kata kerja al-Fi'lu wal-Harfu dan kata harf atau bagian kalimah harf Dilihat bagan ada al-Kalimah Pembagian ada tiga ismun, fi'lun, wa harfun fi'lun fi'lun terbagi tiga ya lihat tanda panahnya ada maudin contohnya dahaba telah pergi ada mudhari' mudhari'un fi'l mudhari' contoh yadhabu sedang atau akan pergi yang ketiga Amr amrin fi'lu amrin atau fi'l amr kata perintah contoh idhab pergilah sedangkan gambar nomor dua haraf bagian kedua ada tanda panah yang menunjukkan ini klasifikasi haraf kalimat haraf diklasifikan menjadi tiga ada harfun yadkhulu alal ismi faqat. Haraf yang khusus masuk pada kalimah isim saja. Contoh ila ala min. Ada harfun ya dulu alal fi'li faqat. Kalimah harf yang khusus masuk pada kata kerja saja. Contoh kod sin sin tanfis saufa saufa litaswif. Number tiga harf yang masuk harfun yadhulu alal ismi wal fi'li kalimah harf yang bisa masuk pada kalimah isim dan kalimah fi'al contoh waw, fa, dan suma baik itu adalah pembahasan visual ya sesuai gambar yang ada atau tabel yang ada masuk ke pembahasan tekstual al-mabahisu pembahasan-pembahasan Sebagaimana telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya bahwa kalimatul fa'al, kata kerja Adalah kalimat dalats ala Ma'nan fi nafsiha waktu rinats zamanin wada'an Atau Kalimatul fi'li Hiya Kalimat tadulu alal fi'li hadasa Bizamanil mazi Zamanil hal awi zamanil mustaqbal Piala adalah, atau kata kerja adalah, kata yang menunjuk buah mana dengan sendirinya, otomatis tidak perlu dilengkapi dengan keterangan lain yang menunjukkan makna dan dibarengi oleh zaman. Jadi, kata tersebut tuh mempunyai masa atau zaman ketika dia dilakukannya. Nah, maka definisi secara menyeluruh tersebut menunjukkan menyimpulkan bahwa kalimat fi'il itu terbagi tiga. Sebagaimana pembahasan berikut. al salah satu anwa'in. Al-fi'lu kalimat fi'il atau kata kerja salah satu anwa'in terbagi tiga bagian. Tiga macam. Maudin. Fi'il maudi. Mudhari'un Kedua ada fi'il mudari'a. Ah amrun ketiga ada fiil amr jadi kata kerja itu fiil kalimah fiil itu ada fiil maudhi fiil mudhari fiil amr definisi fiil amr nomor satu al fiilul maudhi fiil maudhi adalah kalimatun kata tadulu yang menunjukkan ala amalin atas suatu pekerjaan hadasa yang terjadi fizamanil mauli pada masa yang telah lalu atau pada waktu yang lampau. Misalnya seperti contoh wasola artinya telah sampai karena menunjukkan waktu lampau telah telah atau sudah sudah sampai. Hadoro artinya telah atau Sudah hadir Sudah datang Itu fiil maulid Kedua Al fiilul mudhariu Ada fiil mudhari Fiil mudhari apa? Kalimat tuntad dulu Yaitu kata yang menunjukkan Al amalin atas suatu pekerjaan Hadasa yang terjadi di zamanil hali Pada waktu sekarang Wal mustaqbali Atau pada waktu yang akan datang. Misal seperti contoh adrusu sedang atau akan belajar. Jadi, arti film mudore bisa diterjemahkan dengan sedang atau akan. Contoh selanjutnya arifu sedang atau akan mengenal. Arifu. Ini adalah contoh film motore Nomor tiga, pembagian fiil menurut zaman, masanya adalah fiilul amri ada fiil amr, kata perintah. Fiil amr adalah kalimat tentang dulu ala amalin, kata yang menunjukkan pekerjaan yatlu buhul mutak kelimu yang diminta oleh orang yang berbicara atau orang pertama minal mukhatabi dari orang yang diajak bicara atau orang kedua. misalnya seperti contoh, balir, sampaikanlah, idhab, pergilah. Nah, ini adalah klasifikasi fi'il atau kata kerja menurut waktu. Ada fi'il maudhi, fi'il mudhore, fi'il amr. Baik, masuk ke alamatul fi'il tanda tanda fi'il. Belum dibahas, perlu diketahui bahwa alamat atau tanda ini fungsinya adalah untuk membedakan dari satu kata dengan kata lain. Di sini adalah fi'il bisa dibedakan dengan isim adalah dengan ciri-ciri atau tanda tandanya. Sebagaimana kita menulis suatu hal atau benda dengan ciri-cirinya atau perbedaannya. Sebab segala sesuatu walaupun mirip mesti ada perbedaannya. Baik, yang pertama tanda fiil adalah atau kata kerja adalah ada ta fa'al tu. Ta yang bersanding dengan kata kerja tersebut dan posisinya ada setelah fiil tersebut. Contoh fa'al fa tu. Fa'al tu. Tu tentunya ini adalah menjadi tanda bahwa fa'ala itu adalah fi'il atau kata kerja dan tu ini menunjukkan bahwa itu adalah kata ganti orang pertama yang berarti saya yang selanjutnya ada ta'u fa'alta ta fa'alta. ta yang bersanding dengan kata kerja di setelahnya atau bersanding dia bersandingnya dengan kata kerja adalah berada pada posisi setelah kata kerja tersebut. Contoh fa'alta. Nah, ta ini menunjukkan bahwa fa'ala tersebut adalah fi'il atau kata kerja. Dan ta ini menunjukkan al mukhatab kata ganti orang kedua yang artinya adalah kamu satu orang laki-laki. Yang selanjutnya ada ta'u fa'alti. Ada ta fa'ati, ta menjadi ciri bahwa kata yang bersanding dengan si ta ini adalah kata kerja. Contoh fa'ati. Nah, ti di sini menunjukkan bahwa fa'ala tersebut adalah kata kerja atau fi'il ma'ati. Yang berarti ti di sini adalah kata ganti al-mukhotobah, kata ganti orang kedua perempuan Yang berarti kamu satu orang perempuan Baik, itu adalah ta-ta yang menjadi ciri kalimat fi'il Nomor dua, ciri kata kerja atau kalimat fi'il ada Ta-tanis asakina Ta yang disukunkan atau yang berharokat sukun Atau yang berharokat mati Sakina Contoh Koroac Tak disini adalah tak Nah, Kenapa? Karena disukunkan Tak Apa? Koroac Tak perahu terus diberi sukun Koroac Ini menunjukkan bahwa korat tersebut adalah kata kerja atau kalimah fi'al Koroac Artinya Fa'il atau pelaku yang mengerjakan koroa ini adalah perempuan kata ganti orang ketiga selanjutnya ada kata batch. kata batch menunjukkan bahwa kata ba ini kata kerja atau file kenapa karena ada tandanya itu tak sukun tak tanis sakinah yang selanjutnya ada akalac akalac akala adalah kata kerja atau kalimat fil kenapa karena ada tandanya yaitu tak sukun tak tanis oke okay? nomor tiga tanda kalimat fil atau kata kerja ada kode ini adalah menjadi tanda kalimat file. Jika suatu kata bersanding dengan kod di awalnya, ini kalau kod berada di awal kalimat file, tadi tak sakinah maupun tak berharokat berada setelah kalimat file. Tanda yang ketiga adalah. Suatu kata bersanding kalimah fiil itu ada di depan kalimah fiil tersebut, atau kata tersebut, yaitu kode. Kode artinya sungguh atau sesungguhnya juga berarti terkadang atau kadang-kadang. Contoh, kod Yasgunu. Kode Yasgunu kode di sini ada dua kata, yaitu kod dan Yasgunu. Kita akan mengidentifikasi. Mengexplor dari dua kata ini mana yang disebut kalimat fail atau kata kerja? Maka kita sudah mengetahui bahwa kod adalah tanda kalimat fail Oh berarti kalimat kedua disebut kalimat fail atau kata kerja, yaitu yaskun Yaskunu adalah kata kerja atau kalimat file. Kenapa? Karena ada tandanya itu di depannya ada kod. Artinya kod di sini ada terkadang Yaskunu sedang atau akan menetap atau tinggal. Kodias kuno berarti terkadang sedang menetap atau akan menetap. Contoh yang kedua, kode kola. Karena kalimat fi'il? Kola. Kenapa? Karena ada tandanya yaitu kode. Kode di sini bermana sesungguhnya atau sungguh. Kode kola. sungguh dia sudah berkata. Baik masuk ke tanda fil yang keempat yaitu sin wasaufa dan saufa Yang artinya sin ini adalah nanti sebentar lagi kalau saufa nanti masih lama. Artinya nanti. Dan posisi si sin tanfis dan saufa ini ada di depan kalimat fi'il atau di depan kata kerja seperti kode. Contoh Sa'udu Ada sin dan a'udu Nah, di sini adalah kata kerja, bermakna kembali. Sin, nanti saya akan kembali. Contoh kedua, saya dhabu. Yadhabu adalah kata kerja. Kenapa? Karena ada sin di depan yadhabu yang menunjukkan bahwa sin ini tanda kalimah Piala atau kata kerja. Yadhabu adalah kata kerja. Nanti dia akan pergi. Contoh saya arifu. Saya arifu. Sin adalah tanda kata kerja atau kalimat fiil. Tanda kalimat fiil. Maka kata setelah adalah kalimat fiil, bukan kalimat isim. Maka sa. Semangka arifu. arifu adalah kata kerja atau kalimat fiil. Saya arifu nanti sebentar lagi saya akan mengenal. Sofa taalamu. Sofa menunjuk ke telahnya itu adalah kata kerja. Mengkata alamu adalah kata kerja karena ada tanda di depannya yaitu sofa. Sofa nanti akan taalamu, kamu akan mengetahui. Itulah tanda-tanda untuk mengetahui bahwa suatu kata itu adalah kata kerja atau kalimat fi'il. Silahkan difahami keterangan ini. Selanjutnya masuk ke kalimah yang nomor tiga Kata yang nomor tiga dalam pembagian kalimat Yaitu kalimah harf Saya memakai diksi harf Bukan kalimah huruf atau huruf Saya lebih senang menggunakan diksi kalimah harf Kenapa? Supaya tidak tertukar dengan huruf hijaiyah Kalimah huruf, kalimah harf Mana yang lebih mudah difahami Silahkan Anda gunakan Kalimah harf Harf adalah kata Sedangkan huruf Huruf hijaiyah terutama itu adalah huruf Pembentuk kata Pembentuk kata dengan kata itu adalah beda Maka gunakanlah istilah kalimah harf Bukan kalimah huruf Al-harfu Kalimah harf adalah kalimat yadharu kalimat sebagaimana pada pertemuan pertama telah dibahas bahwa definisi kalimat harf adalah kalimat yang jelas maknanya jika bersanding dengan kata yang lain yang mana kata yang lain menjadi pasangan dia adalah kalimat isim atau kalimat fi'il contohnya kalimat harf adalah wawu fi dan sini ada tambahan pembahasan dan keterangan bahwa selain definisi yang sudah diterangkan, al-harfu diklasifikasikan menurut pasangannya menjadi tiga bagian. Yang pertama klasifikasi ada harfun ya dulu alal ismi fakot haraf atau kata haraf yang hanya bisa bersanding dengan kata benda saja atau kalimat isim saja. Mislu seperti contoh min ini pasangannya dia hanya mencari kalimat isim saja, kata benda saja. Silahkan pasangkan min ini dengan kata benda, jangan dengan kata kerja. Yang selanjutnya ada ila. Sebelum ila, saya mau kasih arti min itu adalah dari. Ila, ila pun berpasangan hanya dengan kalimat isim. Dengan kata benda saja, kata kerja no. No. Ila, ke atau kepada artinya. An, dari, via. Juga, pasangannya kata benda. Ala, di atas. Atas atau di atas. Fi, di, di dalam. Al-kaf, seperti. Alam, karena atau kepunyaan. Alba, dengan. Inna, sesungguhnya. Inna, sesungguhnya. Anak, juga sesungguhnya. Ini adalah harf atau kalimah harf, kata-kata yang hanya berpasangan dengan kalimah isim. Klasifikasi kalimah harf yang kedua adalah harfun yadhulu 'alal fi'li faqat. Harf kalimah harf yadhulu yang hanya masuk atau bersanding 'alal fi'li kepada kata kerja faqat saja. Pasangannya kata kerja saja misalnya seperti contoh an an ini pasangan adalah fi'il motor jangan dipasangkan dengan kata benda an artinya agar supaya in jika atau walaupun lan adalah lan ini juga pasangan kata kerja lan itu adalah tidak atau belum ada lam tidak belum ada lama juga tidak belum Kai supaya likai agar supaya dan seterusnya. Nomor tiga ada harfun yadhulu alal ismi wal fi'li. Harf kata yang bisa fleksibel, bisa gaul friendly yaitu kata yang masuk bisa kepada kata kerja maupun kata benda. Kata yang dia bisa bersanding dengan kalimah isim dan kalimah fi'il non problem. Contoh mislu al wawu. Nah ini huruf atop atau kata sambung dia bisa bersanding dengan siapa saja yaitu fi'il kata kerja maupun isim kata benda. Alfa juga huruf full, huruf atop juga tak sambung fa ya boleh artinya lalu summa kemudian ini summa dia gaul ya Huruf gaul atau kata haraf yang gaul Boleh ke isim, boleh ke fi. Dia punya toleransi yang tinggi Sehingga bisa bergaul dengan siapapun Tapi bisa menjaga dirinya Oke okay? Itulah pembahasan-pembahasan kaidah asani Yang bertemakan adalah Kalimatul fi'li wa kalimatul harf Oke okay? Sekarang anda tugas adalah istakhris min al mayati. Di sini ada satu paragraf bacaan yang adalah Anda bertugas untuk mengeksplorasi kalimat e, fi'il dan kalimat harf khususnya kalau isim sudah kemarin ya latihannya Anda explore terus setelah ketemu e, klasifikasikan tulis saja fi'il maudhi di sini tiga Nomor satu, nomor dua, cari fi'il mudore sebanyak-banyaknya karena tidak dibatas ini. Nomor tiga, huruf yang khusus temannya itu adalah kata kerja. Nomor empat, haraf yang khusus ya temannya itu kata benda. Itu saja pertemuan kita hari ini terlalu panjang lebar. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf. Semoga Allah memaafkan kita semua. Amin ya Allah ya Robbal Alamin ilalika. Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.